ini kan. Oh, kalian syuting. Ayo, Pak. Ayo, ya. Ya. Masuk. Sudahlah. Masuk ke tiga orang. Sekarang lagi banyak. Ini kan pertama kali OSIS mengadakan kegiatan bakti sosial seperti ini. Jadi harapan saya ke depannya ya banyak-banyak orang ya datang. Jadi kan ada manfaatnya buat kita. Kan ini termasuk ibadah juga. Supaya kita ini terjaga sama kita. Jadi kemarin itu biasanya kan ada program OSIS ya. Dalam setahun itu ada program OSIS. Kemudian semalam itu, nah seperti itu. Nah, Pekan Muharram atau kegiatan bakti sosial itu biasanya dilaksanakan di Pantai Asuhan, Pantai Asuhan. Nah, tahun ini kami mencoba melaksanakan di SMP seperti itu, di sekolah kita, supaya anak-anak peduli dengan lingkungan kita.